めっちゃいい。チャラチャラ banget. Oi. Kok dia jatuh loh. Kayak mau jatuh. Mau ke mana nih? HP nih. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika Chan. Erika Chan. Kita collab lagi ya. Oh, guys. Oh, guys. Jadi, hari ini aku collab sama Nick Chan lagi. Tapi hari ini enggak ada Gina. Di sini. Oh ya, di sini. Ginanya invisible. Gina. Oke, okay, jadi video kemarin banyak loh yang suka. Dengerin. Kita mau minum kopi dulu. Video yang kemarin Cheers. Itu Cheers. Nah. Allah ma barik nana ima rosa tanah. Apa yang lanjut tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Lupa ya? Allah ma barik nana ima rosa tanah wakina azab benar. Oh. Ikan. Aduh. Ikan. Mau enggak? Mau. Thank you. Bawa dari mana kamu? Tiba-tiba dari kantor muncul jeruk dari kantong bajunya dia. Kamu sering bawa-bawa dari jeruk kantor. Ya? Dari kantor. Kayak kantong Boceng. Doraemon. Bagus ya hari ini cuacanya. Cuacanya enak banget, gila. Ngantuk. Jangan tidur ya. Ih, video kita yang kemarin itu banyak loh yang suka. Iya dong? Iya. Makasih. Langsung rame kan YouTube kamu? Oh iya ya. Yes. Terima kasih bubur kacang. Bukan bubur. Oke, jadi hari ini aku mau Q&A. Bukan. Tabok nih. Udah tabok dulu. Jadi hari ini aku mau Q&A sama Mik Chan. Yay. Aduh. Aku gak yakin bisa ngonten berdua sama dia dengan lancar hari ini tanpa bantuan Gina. Gina! Aku gak Gina! Sanggup, guys. Aku gak sanggup ngeladenin dia sendirian. Budi. Kok bisa? Aku juga bisa. Bentar ya. Nih, pake ini aja. Yaudah. Yuk. Masa lama-lama biar aku ngedit. Ada yang pertanyaan enggak? Ada lah. Tadi aku udah bikin story di IG. Ini story kayak gini. Q&A kuy gitu. Oke, mari kita lihat pertanyaannya. Yang pertama. Hai. Hai. Ini pertanyaan wajib sih kalau pertanyaan wajib maksudnya. Pertanyaan yang bakal wajib, pasti wajib ada. Detail, wajib bayar, berarti kayak pajak ya. Ya pokoknya gitu. Selalu ada kalau misalnya aku Q&A sama orang lain. First, jangan gila-gila dong. Nanti ada komentar nak Miki yang nge-fly ya gitu. Iya, makanya kamu jangan aneh-aneh. Pertanyaan pertama. First impression pertama kali ketemu. Sama siapa? Erika. Kita dong. Siapa lagi? Oh, first impression. Iya. Aku juga jawab nanti first impression kamu. Kita kan pertama kali ketemu di Fukuoka itu ya? Iya, di depan Parko itu loh yang aku lagi nyebrang terus kamu udah ada di sana duluan terus kan pas itu kamu udah mulai apa? Pegang kamera, ya. Ngerekam video kan? Wah, YouTuber! Beneran? Mm-hmm. Oh iya? Mm-hmm. Yang kayak, halo Mikia! Kayak gitu kan langsung. Kayak, ceweknya itu kayak perpaduan Jepang sama Indonesia banget gitu. Gak ke Jepang, gak ke Indonesia gitu. Tengah gitu. Oh. Ternyata Erika itu kayak cewek yang suka heboh gitu kan. Kan? Killer! Nanti aku diserang netizen Erika ya. Mikia jangan bilang Erika gitu. Gitu kan. Jangan nanti yang nonton takut. Anak kecil nanti nangis lihat muka kamu kayak gitu. Oh anak kecil? Enggak juga sih, tapi ada si anak SD SMP gitu. Oh iya toh? Aku first impression kamu. Aku kaget kamu jago banget bahasa Indonesia. Terima kasih! Sama berisik, ya berisik first impression aku punya. Enggak berisik kok. Berisik? Enggak, aku pendiam. Aku malu. Aku kategori yang lebih itu loh. Makanya aku hari ini sengaja ngajak kamu kolabnya di taman ini soalnya nggak bakal malu sama yang aku lain. Aku jarang kan buka luas. Mulut.
bicara buka mulut. Ya udah, pertanyaan yang kedua. Lagi cari pertanyaan. Gimana perasaannya pas di DM duluan sama Erika? DM duluan? Perasaan? Iya, pas awal-awal aku kan kita kenalnya kan di Instagram. Kan pertama kali di DM orang yang punya centang biru gitu kan. Masa sih? Iya kan. Iya. Aku kaget. Siapa ini? Siapa ini? Lumpai. Bohong banget. Udah mau jatuhin HP beneran. Lu siapa gitu? Beneran. Gitu. Kaget. Gak nyangka bakalan di DM dari selebgram. Bohong. Semalus alupai ah, gitu pertanyaan. Ya udah, seneng enggak kalau bareng Erika? Pertanyaannya. Seneng enggak gitu katanya? Ya seneng. Jawabannya cuma satu. Enggak. Tabok nih. Senang des. Maksa. Senang des. Mau lihat perbedaan tinggi kalian. Yuk. Oh iya, orang-orang belum pernah lihat ya. Aku segini tuh soalnya. Aku hari ini pakai sepatu tinggi. Aku juga hari ini begini. Sepatu tinggi. Kamu ini sepatu tinggi 1 meter. Yang benar berdirinya. Kamu tingginya berapa? 178. Oh, aku 153. Berarti bedanya berapa? 26. Segini des. Oke. Gimana dengan sempak yang baru? Udah beli des guys. Buat yang enggak tahu. Udah beli yang baru des. Kalian bisa cek di. Nanti kamu juga pilih ya sempak aku. Oh iya mau hari ini. Kemarin dia post di Reels. Video dia... yang enak-enak gitu ya. Ano warnanya. Oh ya, oke. Okay. Kayak Fanta gitu. Oh, biar iya. Biar ada rasanya. Apa sih kan? Yaudah, nanti kita cari yang baru ya, yeah. Biar kamu enggak usah sering-sering nyuci. Biar banyak stoknya. Kotor loh kalau enggak sering. Kotor. Kamu nyucinya seminggu sekali atau berapa hari sekali sih kok bisa habis sempaknya? Ya, aku sekali seminggu. Palingan dua kali atau tiga kali kan. Enak sempak barunya, nyaman. Nyaman banget. Oh, cekatannya. Percaya zodiak nggak? Ya, percaya sih. Kita kan sama-sama Libra. Iya toh. Iya. Kan udah ngomong kemarin. Kamu Libra ya? Iya. Makanya nih jawabannya gini, makanya kita omongannya nggak jelas. Tidak seimbang. Kamu udah bilangnya tadi video sebelumnya. Coba kita cek yuk. Seimbang. Coba kita cek yuk. Libra sifatnya. Ini sifatnya. Zodiaknya benar apa enggak? Sifatnya? Iya. Kan dia tanya percaya zodiak enggak? Nah. Kamu percaya? Iya. Aku juga. Aku percaya sih. Enggak, aku enggak percaya. Kayak kamu Libra makanya kamu kayak gini gitu, aku enggak percaya. Itu tergantung orang kali, beda-beda. Masa kayak cuman dari tanggal lahir doang sifat orang bisa dideteksikan, aneh. Boleh cerita enggak? Apa? Sekarang kan suhunya enak, cuacanya juga cerah, enak, dan lagi silau dikit, ngantuk. Ngantuk banget. Kamu tuh, aku lagi ngomongin apa? Kamu ngomongin apa? Ya udah, zodiak. Kirain kamu mau ngomong yang nyambung sama orang. Zodiak dulu, aku barusan tiba-tiba kamu ganti topik. Zodiak dulu, Gi. Apa sifat zodiak? Sifat dan karakter positif zodiak pada Libra. Adil dan seimbang. Katanya seimbang. Tapi kenapa aku gak seimbang? Berarti kamu Libranya aneh. Berarti aku gak percaya zodiak. Pribadi yang kreatif. Aku gak kreatif kok. Kamu kreatif banget dong. Oh iya toh. Iyalah. Kamu random banget reelsnya selalu, videonya juga. Ngopil. Berusaha melihat sesuatu dari sisi baik. Jadi positive thinking. Iya toh. Iya. Kamu gitu gak? Gak tahu. Aku gitu. Kayak kalau misalnya ada hal yang negatif gitu, kayak aku mencoba mencari. Kan aku gak ada hal yang negatif. Gak pernah hal yang negatif terjadi. Berarti terlalu positif ya? Iya. Berarti benar. Mudah bergaul atau bersosialisasi? Iya benar sih. Gak sih. Alah bohong. Aku kan gak punya teman Jepang. Oh iya, kamu kan masa aku kamu kan orang Jepang mau temenan sama kamu. Aku gak mau.
malu. Kenapa sih? Kok malu? Iya. Malu kenapa? Kamu kan asik dong aku. Aku tuh orangnya asik dong. Kenapa enggak rookie dong hidupnya? Karena orang Jepang kan pemalu. Iya dong. Iya. Jujur. Apa ya, masih ini sifat, pertanyaan ya. Enggak bukan, oh, ini pertanyaan. Libra. Kirain pertanyaan kelanjut. Libra selanjutnya. Jujur. Iya, aku enggak bisa bohong. Kamu bisa bohong enggak? Oh. Iya, langsung ketahuan. Iya, aku dari juga ketahuan. Iya, sama ya, baik. Dari muka, aku pasti ketawa atau enggak senyum atau enggak kayak burung. Oh, burung bener. Kompak banget terbangnya bareng-bareng. Kompak. Oh. Kompak. Kompak ya. Tahu-tahu. Silau. Oke, berarti aku kita tuh harus pakai kacamata ya, kacamata hitam ya. Iya, kamu. Kalau keluar. Kamu kalau ngomong pas sama aku silau terus. Iya. Mungkin karena matanya enggak. Bukan, karena aku yang silau. Ngonge. Iya. Next time kalau kita collab, jangan lupa bawa kacamata hitam ya. Iya, kayak Mas Hoho ya. Iya. Kacamata yang gede loh di sini. Fotonya Mas Hoho. Oke, okay, next. Bagus banget cuacanya. Iya. Kenapa setiap sama Kak Miki, Kak Erika marah-marah terus? Burung! Iya, kalian bisa lihat kan dia tinggalnya gimana? Coba kalian dari posisi aku juga pasti marah. Sebel banget lagian. Alhamdulillah. Apaan? Kok alhamdulillah kamu seneng dimarahin? Rambut nih. Gitu guys. Itu emang pertanyaan komentar gitu. Kan kenapa? Oh, kenapa? Kenapa setiap sama kami Kia kayak dia marah-marah terus? Aku tuh sebenarnya biasanya enggak sering marah. Aku tuh orangnya lemah lembut, guys, harusnya. Tapi kenapa? Kamu tuh hebat loh bisa bikin aku marah-marah. Aku jarang loh kayak gini sama orang yang collab. Harus dogeza enggak? Iya. Oh, kamu tahu enggak budaya orang Jepang dogeza? Orang Jepang kalau misalnya punya kesalahan, "Moshiwake. Moshiwake. Gozaimasen desha. Moshiwake gozaimasen." Minta maafnya kayak gini. Lagi kita ngapain? Lagi tunggu apaan? Enggak, udah. Kodok. Kok bisa? Angkat kakinya sampai atas. Ih, kok bisa? Kamu bisa break dance gak? Gak bisa dong. Ya, gak seru. Bisa joget gak? Joget bisa. Coba. Aku ngerasa kayak lagi ngobrol sama anak SD atau enggak anak umur 5 tahun. Aku 24 tadi. Enggak percaya. Apalagi ya? Coba duet nyanyi bareng dong. Iya apa? Duet apaan? Indonesia Raya? Boleh, boleh banget. Nanti ada komentarnya kayak gini. Emang boleh se-Indonesia ini? Emang boleh. Kamu tahu lagu Indonesia enggak? Apa gitu? Aku suka Sepatu dari Tulus. Dan yuk, 1, 2, 3. Gak tahu liriknya. Gak tahu liriknya aku. Sepatu selalu bersama kita. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apaan. Sampai kapan sih ini? Sampai kapan ini? Harus sampai nyanyi besok. Harus nyanyi sampai kapan sampai nih? Besok. Dah puas. Nih kameranya ke itu ke bawah itu. Apanya? Oh, enggak ya? Kedengaran enggak ini suaranya? Kedengaran dong. Oke. Kan iPhone 15 Pro HP baru. Ini aku lagi minjem HP-nya Mikia. Aku tadi mau ngonten pakai HP aku sendiri. Nanti terus hapus dia ya aku. Terus dia kayak nanti gini. Aku hapus kamu enggak mau pakai HP aku aja. Nanti aku gitu hapus video pamer ini. HP baru, guys. Dia ngeremehin kamera, kualitas kamera aku. Kamu enggak mau pakai HP yang, paling aja canggih di dunia ini. Sombong padahal sebelumnya apa? Untuk sementara. Padahal sebelumnya apa? 11. 11 Pro. Untung-untung 15. Ya tiba-tiba dia rusak. Ya mungkin ya dia tuh pengen berubah ke yang lebih canggih kan. Ya udah, aku kalau diminta nggak bisa nolak. Orang Jepang mah. Dengar nggak? Apa? Dengar nggak ceritaku? Enggak. Lagi milih pertanyaan. Kamu tipe ceweknya apa katanya? Kriteria cewek. Kriteria cewek? Idaman. Apa ya?
kan sekarang banyak fans-fans ceweknya Miki ya. Kak Miki, cakep banget. Kok gitu? Iya, Mas. Makanya orang pengen tahu kamu tipe cewek namanya apa. Cuci tangan dulu. Ya udah cepet apa? Lama. Apa? Apa? Oh, tipenya. Tipe cewek, iya. Tipe ceweknya. Asal cewek dia semua cewek suka. Iya. Iya ya. Semua. Gak ada tipenya. Enggak, dia suka cewek seksi. Kan kalian lihat video sebelumnya. Oh iya, yang seksi aku suka. Dia apa kayak gini? Iya. Sukanya yang seksi. Suka yang seksi. Jujur banget. Terus apa? Nih, dia tanya tadi rambut panjang apa pendek gitu. Nih. Ceweknya? Iya. Aku suka dua-duanya. Iya benar, berarti dia suka cewek. Apa aja, kalau berhijab juga bisa suka. Iya boleh. Gitu guys. Ini kamu mau pilih gak pertanyaannya? Mau. Dah lah, merit aja. Apa merit? Tunggul. Cucok. 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 Cucok itu kayak, ih cucok deh. Kayak, aku gak tahu ya benar apa enggak, tapi kalau aku yang pake, cucok tuh kayak gemes. Iya tuh. Cucok. Cucok. Cucok banget cucok. Sih. Cucok. Cucok. Benar emang. Gak tahu. Coba kalau salah. Ke Indo bareng dong. Mau enggak? Terimalah lagu ini dari orang biasa. Ada sampah. Tadi itu sampah kamu ngupil kan? Iya. Iya, ada upilan. Ada yang mau enggak? Aku jual. Tadi dia beneran ngupil, guys. Enggak, bukan apa namanya? Maaf, Hanamizu gitu loh. Oh, apa bahasanya? Ingusan, ingusan. Ya udah maaf. Tapi kadang ngupil sih aku. Ya udah cepetan. Apa? Pilih apa? Pilih pertanyaannya kamu pengen. Ada enggak? Kak Erika, apakah ada goals tahun ini yang belum tercapai? Apa ya? Apa? Enggak ada. Berarti udah tercapai dong katanya. Iya. Keren. Aku pasang goals apa ya buat tahun ini, lupa. Lupa. Iya. Target aku tahun ini apa ya? Berarti itu bukan target dong. Bukan dong. Tapi tahun ini aku cukup bahagia kok, enggak ada penyesalan atau enggak ada kekurangan. Jadi alhamdulillah ya, enggak ada. Aku bahagia sekali tahun ini. Banyak jalan-jalan, banyak ketemu orang baru. Ketemu orang Jepang sengklek ya di Fukuoka. Iya, sengklek itu bahasa Jawa enggak sih? Nggak tahu. Busu Jawa ya kayaknya? Busu Jawa. Sengklek. Sengklek. Jangkrik. Pak Miki gak mau ke Bandung katanya. Pengen dong, pernah ke Bandung. Ke Kawaputi. Terus aku gak pas ke Kawaputi. Aku tuh kayak foto, suka foto-foto kan di Kawaputi gitu. Foto-foto terus udah sekian lama aku gak sadar. Dan ternyata di sana aku 2 jam, 3 jaman. Gak pusing banget karena kan... Apa sih Kawaputi? Kawaputi itu kawah putih. Kawah itu apa? Kawah itu di itu loh, yang apa bekas gunung berapi gitu kan. Oh. Ada kayak besar bondok gunung gitu loh. Oh. Besar bondok, tau gak sih besar bondok? Bebeso. Kok? Kamu bahasa Indonesia-nya jago banget. Besar bondok. Ya dari siapa? Nggak belajar dulu. Oh. Gila, vocabulary dia lebih banyak dari aku. Kamu ini apa sih? Yaudah dong, suka-suka aku. Buah aja ini. Jangan, ini buat dikalungin. Di rumah udah. Pasti ribet nih ini. Enggak. Komentar aja sih. Kalau keluar ya, ya kan, praktis banget sih. Biar gak hilang HP-nya, lucu kan tuh. Oh iya dong. Iya. Next. Ih, jadi bagus cahayanya, gara-gara mataharinya udah ini. Aku gak usah cahaya. Kamu udah bersinar ya? Bersinar? Iya. Mikia fav makanan apa? Oh, makanan Mikia fav apa? Mikia fav makanan. Mikia fav makanannya apa? Iya. Makanan
makanan favoritnya apa? Makanan nih opo ya? Oh, serangga. Kamu bisa enggak fokus? Enggak bisa. Fokus 20 detik aja. 20 detik? Iya. Enggak bisa dong. Kamu tuh baru ngomong terus 1 detik kemudian udah langsung hilang fokusnya. Coba 20 detik aja. Jawab pertanyaan, baru kamu pindah fokus yang lain. Sip. Tadi apa pertanyaannya? Tuh kan lupa, makanan favoritnya apa? Omikiam, makanan favoritnya. Bakmi, Jogja, rawon, sama makanan mie ayam. Makanan Indo semua? Dan, kan dia nggak bilang makanan Indo. Bukan. Makanan di favorit. Di dunia ini apa? Sushi. Omurice. Di Indonesia ada nggak omurice? Nah, jarang ya, tapi itu makanan rumah orang Jepang ya? Iya, rumah orang Jepang, tapi ada itu dari Sweden, itu Norway, Eropa, nggak tahu. Tapi orang Jepang sering bikin kan di rumah? Iya. Enak banget omurice. Kayak pakai nasi kan, nasinya rebus, bukan rebus ya, gorengin. Nasi goreng. Nasi goreng tapi pakai kecap tomat gitu. Iya, pakai saus tomat. Terus ya dibungkus pakai balur matang. Ya udah nggak usah jelasin omurice lama-lama. Favorit. Okay. Kak Erika sama Kak Mikia pertama ketemu di mana? Mau tanya Kak Mikia itu kerja di mana? Wah, pertanyaan luar biasa. Biasa. Nanti aja kamu kan editnya kayak lebih kayak kirang gitu ya? Gak malas. Ya udah, aku mau nanya apa sih ini videonya? Jangan dong. Ketemunya di Fukuoka. Di Fukuoka. Aku kerja di Fukuoka, guys. Iya, dia kerja di Fukuoka. Di. Diperbudakan di Fukuoka. Makanya jadi stres deh kayak gini. Jadi ya guys, pelajaran hidupnya adalah, hikmahnya adalah kalian stress. Jangan stres-stres, jangan memaksakan diri, nanti kalian bakal kayak gini hasilnya kalau udah dewasa. Jadi kalian harus bahagia ya. Kok hasilnya itu, kesannya itu lebih baik kan? Kalau aku akibatnya nuansenya itu lebih ke itu kan buruk tuh. Kan aku sengaja, nanti kamu sakit hati kalau misalnya aku bilang akibatnya kayak gini. Ah, terus Hun. Masih ada? Ya udah, kalau nggak ada nggak usah. Banyak. Ada nggak yang kamu pengen jawabin? Kalau nggak ada nggak usah, kita sampai sini. Susah saja, banget, kayak. Banyak banget soalnya. Gak bisa baca bahasa Indonesia juga. Segini dulu aja kali ya Q&A-nya. Kayaknya Q&A-nya enggak ada yang bermakna ya. Kayak enggak penting semua. Ada yang kasih pantun. Masak air biar mateng. Cakep. Hey kamu jangan sok ganteng. Oke. Emang kamu mikir aku sok ganteng? Emang aku ganteng beneran? Ngeselin. Dan tendang. Acik. Bentar kecetak. Oke guys, jadi video kali ini ditutup dengan pantun ya. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai terakhir. Jangan lupa yang ngerasa video ini seru, tolong pencet tombol like, terus komen, terus subscribe. Terus subscribe juga channel YouTube-nya dia, Jepang Medok. Yang pakai hak Medok. Kenapa sih aku tuh di sini ada apa namanya Shiba, itu bahasa Jepangnya apa? Bahasa Jepangnya Shiba. Bahasa Indonesia apa? Keriput. Namanya keriput. Aku juga ada. Kayak sawah Bali. Itu. Di Bali kan atas sawah kayak gitu kan? Itu ya Padang Tegalalang. Aku juga ada. Ya udah, kita kan udah 24, udah tua. Iya. Jangan ngerasa muda terus kita tuh udah dewasa tau. Udah saatnya. Entar lagi kita dipanggil Om. Tante ya. Kamu nungging sih? Ngapain sih? Nungging? Apa tuh? Siri quotes kita sendiri. Nungging. Ya udah guys, terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Arigatou gozaimashita. Makasih yang kasih pertanyaan. Terima kasih. Matiin dong. Penonton ya.
Oh, bukan aku. Ya, bukan.